Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke tutorialnya, terima kasih yang sudah klik video ini dan support terus channel ini. Oke, sekarang lanjut aja ke tutorialnya. Langkah pertama, kita masukkan satu foto dulu. Kayak biasa, masuk ke tambah ini, terus ke media. Ini satu foto udah masuk. Selanjutnya tinggal tekan tanda panah yang ke kanan. Ntar pasti diarahkan ke bit yang pertama. Selanjutnya gambaran foto di sebelah kiri tinggal tekan. Terus tinggal tekan yang ini guys. Tekan satu kali ya. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi. Ini satu foto udah masuk. Selanjutnya tinggal pilih sampai 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Terus tinggal ngepasin ke bitnya. Gambar foto tinggal tekan, tekan yang ini guys. Terus tinggal potong dulu, khusus yang ini ya. Ini yang awal ya, dipotong dulu. Terus khusus selanjutnya, tinggal kasih jeda judul dulu. Ini tinggal tambahkan kunci. Selanjutnya tambahkan kunci lagi. Ini aku naikin sampai 50. Selanjutnya tambahkan kunci lagi. Ini aku naikin sampai 800. Terus khusus selanjutnya aku tambahkan kunci. Ini aku naikin 850. Terus khusus yang terakhir tambahkan kunci. Ini aku naikin sampai 900. 900 ya. Terus tinggal kembali ke awal sini. Terus ke ujung atas. Ini aku tambahkan kunci. Tambahkan kunci lagi. Ini aku pindah ke bawah. Tinggal tarik ya. Selanjutnya tambahkan kunci. Ini aku pindah ke atas. Tambahkan kunci lagi. Ini aku pindah ke bawah. Terus khusus yang terakhir, tambahkan kunci juga. Ini aku pindah ke tengah. Ntar soal hasil pasti kayak gini ya. Ini saya pakai satu efek. Ini tinggal potong dulu ya. Nah, terus khusus foto yang awal ini tinggal gandakan ya. Ini tinggal tekan ke kotak ini, gandakan satu layar. Terus khusus yang lapisan yang ujung atas, aku kasih satu efek. Terus tinggal masuk ke distorsi guys. Aku tambahkan peta pemindahan. Selanjutnya tinggal pilih yang huruf I, yang ini. Terus tinggal tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke kiri. Tambahkan kunci lagi. Ini aku naikin sampai 175 ya. 175. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Kalau udah tinggal keluar. Ini satu efek ya. Terus khusus yang 4 foto ini, aku tambahkan satu efek juga. Soalnya lagi nggak mod yang lagi buat tutorial. Ini tinggal tekan ke efek, tambahkan efek. Selanjutnya tinggal masuk ke warna. Aku tambahkan paparan gamma. Ini tinggal luruskan di tengah ya. Selanjutnya tinggal tambahkan kunci. Di sebelah kirinya aku tambahkan kunci juga. Ini aku terangin sampai 1091. 1091 ya. Terus kunci yang di tengah aku turunkan biar nggak terlalu terang. Aku kasih min 1000 ya. Min 1000. Kalau udah ke titik 3 ini tinggal salin efek. Ini tinggal tempelkan. Ntar soal hasil pasti kayak gini guys. Ini cuma satu efek semua ya. Ini lagi nggak mod yang mau buat guys. Tapi bagus juga ya, meskipun satu-satu efek guys ya. Selanjutnya kalau udah tinggal tambahkan satu foto lagi.
Ini satu foto udah masuk. Ini tinggal pilih sampai bit yang terakhir. Yang ini ya. Bit yang terakhir. Gambaran foto tinggal tekan. Terus tinggal tekan yang ini, guys. Terus tinggal ke awal dulu. Ini tinggal pangkas ya di tengah ini. Terus yang ini tinggal gandakan. Ini guys. Terus khusus foto yang ujung atas, tinggal nyalin efek dari sini ya. Nih, yang ada lapisan. Yang ujung atas. Ke efek, ke titiknya salin efek. Ini cuman satu efek semua, guys. Tapi bagus juga ya, kayaknya. Hei. Lagi gak mod yang mau buat guys ini. Motifnya lagi gak ada ya. Lagi kosong motifnya. Terus khusus selanjutnya aku tambahkan jedak jiduk dulu ya. Jedak jiduk yang lagi tren guys. Ini tinggal tekan fotonya ya. Terus tinggal masuk ke sini guys. Ini tinggal tambahkan kunci ya. Selanjutnya tinggal tambahkan kunci. Ini aku kasih min 4. Tambahkan kunci juga. Ini aku kasih 4 biasa. Tambahkan kunci. Ini aku kasih min 4. Terus khusus terakhir tambahkan kunci. Ini aku kasih 0 guys. Ntar pasti kayak gini ya. Ini jedak jiduk yang lagi tren guys. Makanya sama saya dibuat terus ya. Terus tinggal ke awal, ke ujung atas. Ini tinggal tambahkan kunci. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal tarik ke kanan guys. Selanjutnya tambahkan kunci lagi. Ini aku pindah ke kiri. Tinggal geser ya. Tambahkan kunci lagi. Ini aku pindah ke kanan. Tambahkan kunci juga. Ini aku pindah ke tengah. Ntar jedak jeduknya kayak gini guys. Ini jedak jeduk lagi tren ya. Makanya sama saya diulang terus guys. Ya. Terus tinggal potong-potong. Kayak gini ya. Khusus yang 4 foto ini tinggal nyalin efek dari sini guys. Di sebelah lapisan ini ya. Aku cuman make satu efek. Ya, cuman make satu efek aja. Tapi lihat aja hasilnya ntar guys. Ini cuman satu efek ya. Ini yang lagi tren guys, satu efek ya. Paling simpel satu efek. Nggak bakalan nemu seluruhnya nggak bakalan nemu guys, cuma satu efek ya. Ini satu efek. Kalau nggak percaya lihat ya. Tuh, satu efek ya. Nggak ada lagi. Ombang-ambing nggak ada, kubin nggak ada. Ini aja yang ujung bawah nggak ada guys, nggak ada efek ya. Yang ada cuman yang lapisan yang ujung atas. Cuman satu efek juga ini. Lagi tren guys ini ya. Nggak ada, meskipun cari kamu nggak bakal nemu ini dia kan. Tapi khusus yang ini, khusus yang 4 foto ini tinggal tambahkan satu efek lagi guys. Soalnya ini gerakannya kanan kiri ya, masih ada bolongnya guys. Tuh lihat di pojok atas kanan. Berarti ini tinggal tambahkan ubin doang ya kan. Kalau nggak ditambahkan ubin kurang rapi ntar guys. Nah tuh, kalau ditambahkan ubin ke titik 3 salin efek ya. Kalau dikasih ubin kan agak ini tuh, agak tertutup semua ya kan. Nah, ini tinggal temperkan. Soalnya ini gerakan kanan kiri guys, yang lagi tren. Nah, cuman dua efek ya. Nah ini, soalnya ini kan gerakan kanan kiri guys. Terus khusus yang terakhir aku tambahkan ya. Yang ini nih guys, kotak yang ini, yang lagi tren. Biar ada variasinya. Tinggal tekan isi area ke color. Aku tambahkan warna biru yang ini. Ke kotak ini. Terus ini tinggal pindah guys ke tengah. Ini cuman variasi doang ya kan. Biar ada motifnya. Ini pangkas dulu. Ngepasin nggak akhir. Duh ya Allah, keluar sendiri ini guys. Ya kalau udah pasti kayak gini ya.
Terus tinggal nyalin efek dari sini guys, di sebelahnya ini ya. Ini tinggal tempelkan. Taruh pasti kayak gini hasilnya guys. Tuh. Tapi bagus juga guys, meskipun nggak terlalu banyak ya motifnya ya. Ini aku tempelkan. Ya. Terus yang papan gamma tinggal tekan. Ini tinggal pindah ke kiri dulu. Ini aku gelapin aja. Ya, gelapin ya kan. Terus yang kuncian di sini aku kasih 90 ya. Min 0,90 guys. Ya. Jangan lupa. Ntar pasti kayak gini. Ini tanpa efek guys ya. Aduh, pusing. Ini tinggal tekan di bawah. Pindah ke atas. Ini nama saya ya. Selanjutnya kalau udah tinggal ke sini, ke kotak atas ini ya. Tinggal explore guys. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu video berikutnya guys. Yang mau request silakan di komen ya kan. Itu satu efek. Assalamualaikum.